Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki TV LG 32 in dengan model 32LN 5100 dengan keluhan mati total. Baiklah, kita akan memperbaiki atau power supply yang mati total karena kena petir dia. Ya, IC PWM ini mati dan transistor FET juga mati. Kita akan mengganti dengan gacun 5 kabel. Baiklah, kita akan lakukan penggantian. Perbaikan dengan gacun ini. Kaki kuning itu ke kolektor atau kolektor FET atau transistor. Yang kedua itu kabel hitam ke ground minus 300 volt atau cari elko minus 300 volt atau 400 sampai 275 volt dengan DC-nya. Yang ketiga, kabel merah itu ke 12 volt sampai 18 volt. Cari yang keempat putih. Putih itu kaki nomor ke optokabler nomor 4. Yang kelima itu hijau ke B plus 300 volt atau cari elko yang plus 300 volt. Coba kita ukur tegangannya ya, berapa volt. Tegangannya outputnya 3,5 atau 3,4 ya. Itu untuk mensuplai CPU yang motherboard itu. Tegangan 12 volt atau 24 itu baru keluar kalau TV sudah di-on-kan lewat remote, itu dia memerintahkan untuk on 24 volt dan 12 volt. Sekian, terima kasih tutorial saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.